Ibu terkejut anak darjah 6 terima surat ajak main. Ini sebab maksiat bawah umur berlaku. Astaghfirullahalazim. Masalah sosial dalam kalangan murid sekolah semakin hari dilihat semakin melampau. Masalah sosial golongan muda ini juga bukan sekadar mengenai pergaulan bebas semata-mata, malah melibatkan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang dan norma manusia. Remaja masa kini semakin berani dan tidak mempedulikan undang-undang, apatah lagi hukum agama. Golongan muda kini juga dilihat cenderung dengan tren tidak sihat seperti membuli, merokok, hisap gam dan seks. Baru-baru ini, seorang penceramah, Ahi Fairuz Al-Jengkawi, telah berkongsikan sesuatu yang merisaukan para ibu bapa melalui postingnya di laman Facebook. Dalam perkongsiannya itu, dia berkata bahawa seorang ibu telah menunjukkan sekeping surat cinta yang diterima anaknya dari seorang murid perempuan yang tidak dikenalinya di sekolah. Yang mengejutkan adalah murid perempuan tersebut telah mengajak anak kepada ibu itu untuk melakukan persetubuhan. Astaghfirullahalazim. Tambah Ahi Fairuz lagi, meskipun dia sendiri seakan-akan tidak percaya dengan kandungan surat tersebut, namun dia tidak terkejut oleh kerana beberapa faktor yang boleh menjadi penyebab perkara ini berlaku. Seorang ibu mesej saya gambar ini. Saat bercerita kepada saya, tangan beliau menggeletar. Hampir tidak percaya anak lelakinya darjah 6 perolehi surat dari seorang kanak-kanak perempuan darjah 5. Kepada Folan bin Folan, nama aku Folanah binti Folan, darjah 5. Tak apa kalau kau tak kenal aku. Aku nak berkenalan dengan kau. Aku nak tanya, kau pernah tak bersetubuh dengan perempuan? Sebenarnya aku nak bersetubuh dengan kau. Sekali je please. Kalau sekali tak keluar anak. I like you. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kiriman surat budak perempuan berusia 11 tahun kepada pelajar lelaki 12 tahun tau. Kalau kita yang jadi mak bapak budak lelaki ni pun mesti berada dalam situasi puan berkenaan. Menggeletar dan seolah-olah tidak percaya, idea budak perempuan berkenaan ada. Ia serius. Bukan main-main. Beliau maksudkan apa yang ditulis. Bersetubuh sekali sahaja tidak akan lahirkan anak. Anak puan ini tak kenal siapakah gerangan budak perempuan berkenaan. Cuma, saya tahu kes berlaku di sekolah mana. Saya akan cuba bantu apa yang boleh nanti. Ada beberapa faktor anak sekecil ini boleh jadi begini. 1. Masih lagi tidur sebilik bersama mak bapak. Aku tak pelik hal ini boleh berlaku. Kerap kali aku program dengan budak sekolah rendah yang darjah 6 pun masih tidur satu bilik dengan ibu bapa. Apa yang mak ayah begini fikirkan? Tak pernah keterlintas di fikiran anak ini boleh mencuri pandang jimat yang dilakukan oleh mereka. Expect anak dah tidur. Tak pernah kesampai kepada mereka kisah gadis muda ketagih seks dek selalu tengok mak ayah berjimat depan mata dari kecil. 2. Ada juga budak sekolah jadi begini disebabkan pernah menonton pornografi. Sama ada akses sekali-sekala atau sampai ketagih. Tak perlu aku huraikan aspek yang ini. Masing-masing dah tahu kesannya bila mana viral case budak lelaki 12 tahun rogol kanak-kanak perempuan 4 tahun setelah terangsang tengok video lucah. Tak cukup dengan tu, beberapa hari lepas keluar lagi isu yang lebih kurang. Seorang budak lelaki 11 tahun rogol kakak sepupu yang berusia 12 tahun. Walau suka sama suka, tapi term rogol terpakai kepada pelaku bawah 18 tahun. Puncanya sama, terangsang tonton video lucah dari telefon bimbit. 3. Kawan-kawan yang telah akses pornografi mengajar rakan-rakannya yang lain di sekolah. Aku pernah kongsikan sebelum ni ada budak lelaki darjah 1 ajak kawan lelakinya ke tandas untuk main rogol-rogol. Dan ia, budak ini maksudkan apa yang beliau katakan. 4. Kanak-kanak ini telah menjadi mangsa pengantunan sex grooming oleh ahli keluarga yang terdekat. Yang paling aku takutkan, sebab yang keempat ni. Ada pihak yang tak bertanggungjawab seperti ayah, datuk, abang, sepupu, bapa, sedara, kawan kepada ayah atau individu yang ada akses dengannya telah membina trust dengan si kecil ini untuk tujuan seksual. Walau budak ini telah menjadi mangsa cabul atau rogol, nauzubillah, tapi dia tak tahu yang dirinya mangsa. Pemangsa telah berjaya buatkan budak ini percaya perbuatan itu okey, normal dan menyeronokkan. Lepas jadi mangsa, child sex predator ini akan belanja makan, bagi hadiah atau lain-lain ganjaran.
Berkesan kepada empat perkara ini, kanak-kanak yang menjadi mangsa seksual akan anggap perbuatan seks itu normal. Beliau akan groom pula kawan-kawannya di sekolah. Dalam kes ini, mujurlah puan berkenaan selalu spocek beg sekolah anaknya. Kalau tak, sampai bila-bila tak tahu yang anaknya terima surat cinta ini. Buat mak ayah di luar sana, ini cadangan saya. 1. Please ingatkan anak-anak, jika mendengar perkataan yang tak elok kawan sebut di sekolah, kata-kata keji, makian, ejekan, bad words, mencarut, lucah, terus bagi tahu mak ayah. Parents pula kena terangkan pada anak kenapa perkataan itu tak elok atau terangkan definisi kepada word berkenaan seperti rogol, cabul, liwat dan lain-lain. 2. Mak ayah juga tolong pesan pada anak-anak jika dapat surat kiriman kawan-kawan. Tak kisahlah walau ia cinta monyet sekalipun. Yang penting, mak ayah kena tahu. Tambah-tambah anak yang masih bersekolah rendah. 3. Jangan jemu-jemu ingatkan pasal sentuhan selamat dan tidak selamat, beza antara sentuhan kasih sayang dan bersifat seksual. Juga ejar tentang private part yang tak boleh disentuh, dipegang atau diraba, mulut, dada, kemaluan, punggung, paha. Jika ia berlaku, jerit kuat-kuat, lari selamatkan diri dan mengadu atau beritahu parents. 4. Paling penting, jangan kau pula jadi bodoh berjima atau bercumbu-cumbuan depan anak. Tak tahu malu ke? Buat guru-guru, 1. Inilah di antara anak-anak didik kalian hari ini. Bermula dari sekolah tadi ke lagi sudah ada budak melucah. Semuanya bermula dari mak ayah di rumah. 2. Jika cikgu dapat kes seperti ini, tolong bantu sebaik mungkin. Mereka adalah mangsa. Bukan saja-saja buat macam tu. Sebab-sebabnya saya dah nyatakan di atas. 3. Jika dapat aduan dari pelajar melibatkan kes-kes seksual, jangan anggap mereka bergurau. Budak kecil jarang menipu bab-bab begini. Ambil peduli dan refer kepada guru yang berkaitan. 4. Walau kalian bukan guru mengajar pendidikan kesihatan atau subjek pendidikan Islam, jangan pernah jemu ingatkan anak didik pasal isu-isu sebegini. Lantaklah kalau ada ibu bapa atau rakan guru yang kata kita memandai-mandai. Tak kena kat anak dia, memang sedap cakap. Tugas kita bersama ni. Saya harap post ini dibaca dan dikongsi sebanyaknya oleh kalian. Jujur saya katakan, penat tahu menghadap isu sebegini yang tak beransur pulih. Semakin teruk adalah, mari sama-sama jadi masyarakat yang berperanan. Jangan jadi netizen yang tahu mengecam sahaja isu pembuangan bayi, seks bebas atau hamil luar nikah tanpa sedar punca permasalahan yang perlu dirawat. Dan ia bermula dari rumah. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua, terutamanya para ibu bapa dan kepada anak-anak kecil. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.